Saya harus jujur menyampaikan apa adanya tentang uh, kasus itu, hmm. ya, dan saya tidak mau berdebat motif ada yang bilang itu politis lah atau hmm. apalah karena hmm. saya waktu itu kan mau maju juga 2017, hmm. uh, whatever bagi saya saya harus jujur hmm. menyampaikan dan saya berdasarkan data aja. Hmm. Data itu apa? yaitu putusan pengadilan. Oke. Okay. Okay. Hmm. Putusan pengadilan pada saat itu disebut saya adalah kasus suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita podcast kembali Tidak jauh-jauh Sekarang kita masih membahas soal pilkada Sebelumnya kita sudah pilkada Cimahi Kapten Bandung Kemudian Bandung Barat Hari ini kita menghadirkan salah satu Calon wali kota Bandung uh, Tempat di mana kita bernaung saat ini Dan uh, sudah hadir di tengah-tengah kita uh, Pak Kang, ya, kita sebutnya Kang, ya, mungkin kan ya. Aja, kan. Kang, aja oke. Okay. Kang Dadan Riza Wardana, Kang Dadan Riza Wardana, ya, Kang, ya. ya. Uh, beliau adalah salah satu calon Wali Kota Bandung bersama Kang Arief dari Partai PDI Perjuangan dan Demokrat. Dan hari ini kita mencoba membahas panjang lebar tentang apa sih sebenarnya visi misi, kemudian kehidupan beliau, kemudian apa sih yang ingin dilakukan terhadap Kota Bandung sendiri kayak gitu. Gimana Kang Dandan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih segar ya Kang ya walaupun selalu, sudah selalu sehat, selalu, selalu segar mohon doanya jadi semua. Alhamdulillah. Sebenarnya tip sehatnya gimana Kang? Apakah makan kupat tahu atau gimana ya Kang? <laughs> Salah satunya itu. Salah satunya ya kupat Salah tahu yang makan yang dari UMKM. Oke, makan. luar biasa ya. Dan di situ pun kupat tahu sebenarnya sehat ya makannya sehat, ada Di situ ya. ada sayurnya, ada berasnya protein, uh. apa namanya? karbohidratnya ada, uh. proteinnya ada. Dan itu kan kalau boleh cerita sedikit itu sebenarnya gimana kang kok bisa sampai disebut kang dadan kupat tahu nih sebenarnya kan? ya sebenarnya saya dari la udah lama uh -uh. kupat tahu itu jadi inget saya kantor waktu saya menjabat di pemda kota itu di kepala kantor investasi. Oke. Okay. Tatahnya ay jendela uh -uh. nah, jendela itu keluar langsung ay tukang kupat tahu. Jadi saya tinggal ngegorowok weh, mang, 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 lah ada <laughs> gitu. Dan sebenarnya posisi bapak waktu itu kepala dinas ya bapak waktu itu? Waktu itu mulai dari kepala kantor. Kepala kantor. Kepala kantor oh, investasi oh. ya. Luar biasa dan sampai sekarang ya. Sampai yang gue sekarang patah. jadi suka. Eh, jadi makanan favorit atau gimana? Favorit. Favorit, luar biasa. Favorit. Ya selain itu memang makanan asli Jawa Barat ya mungkin ya Kang ya. ya. Juga pemberdayaan UMKM bagi Tuh, masyarakat kita. Plus siap luar biasa Kang Danan kalau kita ngomong panjang lebar nih sebenarnya Kang Danan nyalon sebagai wali kota Bandung ya di periode 2024 ini mungkin sebagian masyarakat sudah banyak yang tahu karena beliau sangat mirip sebenarnya tapi sebagian masyarakat mungkin tidak tahu gitu ya Kang Danan ini kan sebenarnya putra sulung dari eh putra, putra bungsu. bungsu ya putra bungsu. bungsu dari Pak Ateng Wahyudi ya yeah, betul sebenarnya pas Pak Ateng menjabat saya baru lahir Kang. Oh, baru lahir. Iya, kan? baru lahir. <laughs> Tapi nama beliau cukup dikenal, Kang. Bahkan yeah. sampai saya perlu bincang dengan beberapa narasumber Pak Ateng Wahyudi cukup dikenal luas ya gitu. Oh, yeah. Pak Ateng. Saya hanya cuman bisa lihat di biografinya aja. Oh, tahun 83 menjabat sebaru lahir ini. <laughs> yeah, yeah. <laughs> nah, Kang mungkin Pak Ateng kita sudah tahu ya seperti apa Pak almarhum dulu sampai 10 tahun menjabat wali kota Bandung. Sekarang akan mencoba kembali untuk istilahnya tuh Berbakti kepada masyarakat, berbakti ya, ke rakyat. rakyat ya Pak ya. Apa yang menjadi alasan, apakah salah satu uh, latar belakangnya karena Bapak dulu almarhum pernah menjabat sebagai wali kota atau seperti apa mungkin? Ya mungkin salah satunya itu ya, namanya hmm. orang tua pastikan uh, mempunyai harapan. Hmm. Jadi nggak mungkin saya waktu itu lagi di Jerman, hmm. saya ditelepon oleh almarhum Pak Teng, sama si Pak teh bilang gini, dan pulang, hmm. ada apa Pih? Saya bilang, hmm -mm. kamu daftar ke APDN. Oke. Okay. Ya itu kan. Saat ini IPDN, ya. Sekarang namanya IPDN. IPDN. Okay. Pulang ya ke IPDN. Ada apa Pi? Kamu daftar ke sana. Sekarang hmm. harus daftar minggu depan. Hmm. Jadi kamu pulang dari Jerman, bayangkan, ke, enak di, di Jerman, gitu suruh pulang. <laughs> nah, ini saya pulang dan ya dulu mah kak kolo teh. Uh, nurut pak gitu ya ya betul misalnya uh, padahal saya waktu itu sudah sudah diterima juga di Unpad, gitu hmm. ya hmm. tapi saya juga daftar uh, KPDN gitu nah Allah jadi pastilah ada yang namanya yang mungkin disekolahkan ke APDN hmm. kalau hmm. tidak untuk bakti gitu kan ya betul eh uh, nah itu salah satu motivasinya ya, yang kedua ya juga mungkin ya karena tadi ya sudah tertanam saya jadi mulai dari sekretar, jadi staf kelurahan. Dari staf kelurahan staff mulainya pengabdinya. Kelurahan, staff ya, kelurahan ya? terus sampai dengan kepala dinas gitu ya. Semua diikuti jadi jadi lurah. Lurah juga lurah termuda waktu se-Indonesia hmm. umur 23 tahun sudah jadi lurah. 23 tahun? 23 tahun udah oh, belum kawin. Udah <laughs> jadi lurah. Pasti waktu itu banyak dikejar cewek-cewek ya, <laughs> ya. Banyak bunga desa. Bunga desa. <laughs> Alhamdulillah jadi sedulurah, kemudian jadi Menteri Polisi dari bawah saya, dari kecamatan mm. jadi Menteri Polisi, kemudian mm. jadi Camat. Dan terakhir jadi Kepala Dinas. Mm. Uh, itu semua dilalui. Jadi ada harapan-harapan, ada sebuah... apa ya, motivasi bagaimana ingin memperbaiki lagi mm. gitu ya. Ya berbakti lah gitu ya. Mm. Saya umur mm. sekarang 56 tahun. Uh, ingin anak cucu kita itu... Kita ini bisa memberikan kepada anak cucu kita itu sebuah Bandung yang lebih nyaman hmm. Lebih baik hmm. gitu kan ya. Makanya Bapak yang uh, akan yang di slogannya itu Ngadandanan Bandung ya Ngadandanan Bandung so, Jadi hmm. sekarang visi saya kan Ngadandanan kota hmm. Ngabangjakin warga. Oh, okay. Membahagiakan warga Membahagiakan warga Jadi itulah yang menjadi visi kita hmm. Jadi dulu makan saya dengan forum Ngadandanan Kota Bandung Sekarang mah hmm. visinya juga nggak jauh itu nggak ada dana dan kota nggak bagjak warga berarti di situ ada filosofinya memang <coughs> bab, apa akang teh ingin melayani masyarakat gitu ya intinya iya mungkin. itu, hmm. Kedah melayani masyarakat hmm. karena uh, marhum papi juga selalu mengatakan gitu udah kamu jadi birokrat profesional yang baik melayani hmm. hmm, rakyat ya alhamdulillah sih selama saya menjabat kan juga beberapa apa namanya karya-karya saya juga sudah hmm. bisa dikenal gitu ya betul bisa betul, dinikmati dan hmm. sebagainya hmm. Kang kalau ngomong soal almarhum Bapak Pak Ateng Wahyudi gitu ya dulu Bapak kan seorang militer gitu ya tapi ternyata beliau sangat konsen terhadap masalah Uh, apa uh, kebersihan kemudian masalah apa lingkungan menjaga lingkungan Kota Bandung dan sebagainya gitu Nah kira-kira apakah semangat itu nanti akan dibawa lagi gitu kan atau seperti ya, apa mungkin itu bagian yang tidak bisa di apa namanya ya concern Pak Ating, itu luar hmm. biasa tentang lingkungan hmm. Hmm. Uh, jadi apalagi saya pernah jadi kepala BPLH hmm. Badan Pengelolaan Lingkungan hidup, hidup waktu itu Betul. jadi sangat concern karena lingkungan itu sangat penting, hmm. ya. Justru buat anak cucu mah, hmm. lingkungan itu nomor hiji kudu dibangun. Betul, ya. Lingkungan itu dibangun secara baik, secara masif, gitu ya. Kan itu diteruskan juga oleh pak, eh, oleh wali kota-wali kota berikutnya, hmm. terutama Pak Dada Rusada. Hmm. Oh, Pak Dada luar biasa soal lingkungan, gitu hmm. kan. Nah, ini kita juga ingin menyempurnakan itu hmm. apa nih kan secara konkret mungkin uh, apa untuk jaga lingkungan kota Bandung nih yang perlu dijaga sebenarnya? Ya, kita harus berani untuk membuka uh, nambah lagi ruang terbuka hijau Oke, RTH ya. satu ini masih RTH kurang ya yang masih kurang kemudian juga uh, keseimbangan lingkungan hmm. kita boleh membangun infrastruktur boleh dibangun tapi hmm. juga jangan sampai merusak lingkungan hmm. gitu ya katakanlah hmm. misalnya Uh, investasi terhadap uh, hotel dan sebagainya, tapi harus hmm. apapun komersial atau bapak uh, pembangunan yang sifatnya komersial apapun juga tetap harus berwawasan lingkungan hmm, hmm, gitu. Hmm. Itu yang akan kita tertibkan betul, kita hmm. akan lebih sempurnakan. Hmm, hmm. Termasuk Bandung nih, Kang mungkin uh, kita kalau musim hujan itu kedatangan air ya dari atas ya, betul. wilayah KBU selalu disinggung-singgung sebagai penyebab banjir kota Bandung betul, nih katakan kata masif. Pembangunan di KBU sendiri ya. itu nanti akan jadi konsen juga mungkin Konsen ya. KBU terus kita jaga. Hmm. Kita juga akan nanti berkoordinasi dengan para, uh, Insya Allah kalau saya jadi hmm. gitu kan, berkoordinasi dengan para bupati, wali kota yang berbatasan dengan kita hmm. untuk menyamakan persepsi ini gitu hmm. ya. Hmm. Kan gawe mau bisa sendiri. Betul. Ya, jadi saya juga harus baik dengan tetangga, menyamakan visi, menyamakan uh, babak tika rakyat itu bukan hanya untuk kepentingan Kota Bandung. Mm -hmm. Kan kalau misalnya apa namanya lingkungan Kota Bandung baik, nyaman kan juga di tetangga juga ikut, ikut nyaman nyaman, rezeki dan sebagainya. Hmm, jadi saling menjaga cekungan Bandung ini betul, ya kan ya. betul, betul sekali. sekali. Nah, kan tapi kalau ngomong-ngomong soal Bandung juga nih, kemudian Pak Ateng dulu luar biasa terhadap kebersihan Kota Bandung. Ya. Tapi ternyata kan persoalan Bandung masalah sampah kebersihan ini sampai sekarang tidak beres-beres nih, Kang. Ya. bukan Bahkan kita masih sangat apa istilahnya berpangku tangan terhadap TPA Sari Mukti ya. Ya, di Kabupaten Bandung Barat, bukan di Kota Bandung ya pembuangan sampah kita Kabupaten Bandung Barat. Akan sendiri kira-kira ke depan mau seperti apa, Kang untuk ya. Saya masalah sampah. Dalam roadshow ke masyarakat, hmm. Itu udah 30 kecamatan, saya datengin hampir semua. Hmm. Dan saya sampaikan kepada rakyat bahwa, mari kita kelola sampah ini dengan baik. Hmm. Ya. Sampah itu jangan menjadikan kita sebagai warga Bandung itu menjadi zolim. Hmm. Punten ya. Jadi, Betul. coba kejadian misalnya. <tuh>. Uh, waktu itu bencana di Cimahi. Lebih, lebih gajah. Aja. Itu seratus orang meninggal karena sampah kita. Hmm. Salah satunya sebagian besar sampah kita. Dari kota Bandung. Kemudian Sari Mukti kemarin kebakaran, terjadi asap-asap beracun. Betul. Itu juga dari sampah kita. Apakah hmm. kita harus diam hmm. terus? Hmm. Mari kita sama-sama, itu -sama, orang Bandung, kudu nguruskan sampah sorangan. Betul. Ya sampah sendiri. Hmm. Kita pilah dan... Bagi saya masalah-masalah sampah oh. itu hmm. karena, menurut saya karena tidak konsisten setiap rezim. Hmm, jadi jak, kalau bagi saya, makanya kan sini nih, visi saya itu adalah Bandung kota jasa yang agami, sejahtera, hmm. inovatif, kreatif, kolaboratif, yang maju dan berkelanjutan. Artinya okay. berkelanjutan itu, kalau memang misalnya program-program Pak Wali Kota yang lama, uh, yang sebelumnya, kalau baik kita teruskan. teruskan. Hmm. Seperti contoh misalnya saya lihat di lapangan ada yang uh, lingkungan itu masalah bank sampah, hmm. ya oleh Mang Odet ya. Betul. Kemudian misalnya oleh Mang Odet itu bagus sekali, apa, Kang Fisman. Betul. Kenapa harus kita malu untuk melanjutkan? Hmm. Harus hmm. dilanjutkan kalau yang bagus-bagus mah. Betul. Karena harus, harus, misalnya harus uh, rakyat itu jangan jadi bingung, ganti rejim, ganti lama. Iya <laughs> kan? Ganti pemimpin, ganti program terus ya. Ganti program, jangan. Secontoh lah, zaman Pak itu kan sudah, Pak Dada Rosada itu hmm. sudah yang namanya PL PLTSA. Bahkan sudah perda loh. Kenapa enggak dilanjutkan? Iya. Toh di negara-negara lain juga sudah bagus, bisa gitu ya. Tidak ada polusi, semua ter apa namanya? Semua terurus. Sampai itu. Yang dari gede kok nggak dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya kurang tepat. Harusnya kita melanjutkan yang baik. Yang kurang kita perbaiki mm -hmm. Itu seorang pemimpin Betul. Jangan misalnya apa ego-ego Sorangan itu <laughs> kan, celaka tuh Saya mimpin kumaha saya gitu Loh, ya Pak Gak boleh, nggak boleh kalau yang baik juga Almarhum Pak Ode itu luar biasa dengan Kang hmm. kemudian juga dengan Bang Sampahnya, itu harus hmm. dilanjutkan Itu dilanjutkan iya. Tapi kira-kira kalau dari nanti ketika Bapak duduk mungkin di programnya sendiri Apa nih yang mungkin yang akan dilakukan Ya mereka? yang penting sekarang ini makanya Uh, apa ra, rakyatnya dulu. Oke. Okay. Jadi di, disemangati dengan konsep uh, dulu Pak ateng membersih hijau berbunga. Itu kan mm. sederhana yang rakyat itu juga paham. Mm -mm. bersihnya Bersih teh sehingga kumah sih ulah mm -mm. buang sampah sembarangan. Mm -mm. Nah supaya rakyat tidak buang sampah sembarangan atau orang sebagai pemerintah siapkan tempat sampahan itu bener. Iya. Yeah. Ya. Saya kan pernah ngelihat begini uh, di Braga Beken aja. Waktu awal bagus ada tempat sampah. Lalu saya berikutnya ke sana uh, saya nanya ke petugas, hmm. Pak nah iya tempat sampah teh aya hmm. iya di diperawakan. Lah itu. <laughs> kan itu nggak boleh hmm, kejadian gitu. lagi. Rakyat juga harus menjaga hmm. namanya infrastruktur, fasilitas yang diberikan oleh negara. Hmm. Itu kan uang rakyat Betul. gitu ya. Jadi disiapkan, jangan merusak. Kemudian juga ya masyarakatnya harus secara disiplin paham kenapa sih kudu, be kudu bersih. Hmm. Karena bersih itu buat kita. Betul, gitu hmm. kan. Hmm. Jadi masyarakatnya harus tahu diri juga ya, jangan sampai yang, itu, yang sudah ada pelan diambil. <laughs> kemarin. Saya kemarin baru ketemu dengan para uh, imam, apa forum imam dan hotip sekota Kota Bandung. Hmm saya sampaikan itu juga dan mereka mereka juga setuju hmm, hmm. bahwa mereka akan membicarakan tentang bagaimana jaga kota. Hmm, hmm. Ya, karena itu kan kebersihan sebagian dari iman itu betul-betul harus diimplementasikan. Betul. -betul, di betul. Itu ya diimplementasikan bagaimana rakyat juga harus paham uh, bagaimana supaya daerahnya itu bersih. Bersih. Tadi disinggung soal PLTSA. Akan tidak. sendiri mungkin setuju Kang. Setuju aja enggak apa ya. Selama tidak itu tidak mengganggu tidak merusak lingkungan, hmm. bahkan juga membantu untuk lingkungan yang lebih baik, kenapa enggak? Hmm. 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 Ya, kan yang paling penting di situ. Betul. Jadi saya rasa pembangkit listrik tenaga sampah bagian dari yang menjadi, uh, apa namanya, menjadi solusi. Hmm. Hmm. Ya, tinggal bagaimana, kan kita tahu bukan ahli-ahli, atuh. Ya. Yeah. Ada ITB, ya ada walhinya yang luar biasa, so berikan edukasi-edukasi, diberikan -edukasi, juga pendampingan gimana pempel CSA yang baik okay. yang diterima oleh rakyat. Jadi okay. harus dibicarakan bersama-sama ya Kang Pada ya. Kan disitu ada kolaboratif. Betul. Uh, asik <laughs> itu kan, asik itu agamis, <laughs> hmm -hmm. sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif. Kuncinya kolaboratif. Kolaboratif. Kurang kudu berengan, dan mau bisa dan dan sorangan mau bisa karena Ngebangun rakyat, ngebangun kota, namun tadi bantu terus termasuk oleh P, bidang media. Media ya. ya, media juga harus bisa membantu kita. Betul sekali kang, <laughs> kang. Tapi ngobrol panjang lebar tadi soal masalah. <coughs> kita sudah punya fasilitas, tapi ternyata ada yang ambil gitu. Tidak tahu apakah itu fasilitasnya untuk dia dijual atau seperti apa di rongsok. Artinya di situ ada persoalan sebenarnya masalah ekonomi gitu ya masyarakat ya, kang ya. Kita tahu di kota Bandung nih kota metropolitan kan mungkin Persoalannya, banyak ya, kompleks masalah kemiskinan. Yeah. Banyak yeah. juga kita tahu di Kota Bandung, kemiskinannya masih agak lumayan tinggi, yeah, yeah, sementara yang kaya juga tinggi juga, Pak. Mungkin akan sendiri, mungkin apa nih nanti yang akan dibawa nih ketika nanti apa menjabat gitu, kira-kira program ekonomi apa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Ini kan mungkin intinya, kesejahteraan itu akan naik apabila terjadi uh, pembangunan. Mm -hmm. Investasi, mm -hmm. investasi akan bisa jalan dengan baik apabila uh, secara politik kondusif, mm -hmm. ya. Betul. Kemudian uh, mm -hmm. masyarakatnya pemerintahnya baik kompak, mm -hmm. ya. Uh, Tetap biar bagaimanapun juga namanya investasi itu yang akan meningkatkan laju ekonomi itu kitanya harus oke okay dulu. Mm -hmm. Jangan misalnya sekarang orang berinvestasi datang ke Bandung, ke Bandung siun lebih di jam 10 malam mau keluar rumah aja takut. Sudah, takut ada begal ya Kang ya. Ah, dan sebab Itu kan harus kita bangun. Hmm, hmm. Ya, kita kan memperhatikan yang namanya uh, aparat keamanan. Hmm, hmm. Kalau perlu kita bantu betul. Hmm, hmm, supaya rakyat itu merasa tenang. Oke. Okay. Merasa nyaman. Hmm. Yang bisa melakukan itu emang tidak selalu oleh aparat, betul pemerintah juga harus, hmm. apa rakyatnya harus. Hmm. Tapi kan yang paling bertanggung jawab adalah aparat. aparat. Oleh karena itu saya akan perhatikan aparat, hmm. supaya mereka juga jangan ya atau bayangkan ya gawe tapi puting, kekurangan gitu emang membetulkan, tidak membutuhkan apa lalu zaman berlama lama pudi eh, iya. ya harus <laughs> sehat ya kan, betul uh, buat dia mungkin kalau hmm. yang orang-orang yang di lapangan, petugas yang di lapangan itu itu kan butuh juga namanya susu supaya menetralisi racun mm -hmm. gitu ya. Nah hal seperti gitulah kurang mm -hmm. lebih. Jadi mm -hmm. saya akan perhatikan itu supaya rakyat itu nyaman. Oke jadi aparat keamanannya dijamin lah ya secara ya, fisiknya ya. harus sehat, harus kuat. Harus sehat, kuat. Oke. Ketika keamanan sudah terjamin Kang mungkin dari sisi ekonominya sendiri nanti seperti apa untuk menggenjot nih kota Bandung nah, ya setidaknya. Yang tadi saya sampaikan bahwa uh, ekonomi itu. Uh, rakyatnya harus uh, baik. baik, rakyatnya juga harus ada pekerjaan, hmm. rakyatnya harus sejahtera. Hmm. Kan target kita itu adalah bagaimana uh, pengangguran hmm. kita itu jangan sampai uh, menurun, hmm. eh sorry, nambah terus harus, hmm. harus turun. Harus turun. Walau baru zero kemiskinan gitu kan. Iya. Yeah. Nah ini ada beberapa program supaya masyarakat itu kan cuman supaya mereka itu tidak harus dijamin, hmm. dijamin, nah jamin itu mungkin kita akan meluarkan namanya jaminan kesehatan daerah, Oke okay. mm -hmm. jaminan kesehatan daerah. Sehingga mereka itu uh, tidak berpikir lagi gue makan apa ya hari ini. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, mm -hmm. gue kerja apa hari ini. Tapi mm -hmm. mereka harus dibikin bagaimana mereka itu dijamin untuk makannya, mm -hmm. ya. Dijamin untuk uh, kerjanya, kerjanya dan sebagainya. Ya. Mm -hmm. Saya rasa ini perlu, uh, memang tugas yang sangat berat. Berat ya Kang ya. Klik, Tapi, wayangan akhirnya yang jadi wali itu. Betul. Ya. Berarti artinya mungkin nanti ada sejenis kayak subsidi atau mungkin ya. apa Kang, ada nanti seperti ada. itu ya. Dan itu akan di-backup oleh pemerintah. Hmm. Apalagi dengan pemerintah pusat juga kan dengan adanya makan uh, siang gratis. Makan siang yang bergizi hmm. itu juga kan bisa kita kolaborasi ya. Hmm. Jadi pemerintah kota yang memiliki katakanlah PAD yang lebih hmm. lebih gitu ya. Hmm. Ya kita harus juga membantu itu program. Supaya hmm. itu disebut berkelanjutan, berkelanjutan. Di tapi kalau dari sisi ngomong mungkin ngomong subsidi, kita tahu mungkin PAD Kota Bandung juga terbatas juga, Kang ya mungkin. Ya. Nah itu menjadi PR juga nanti nantikan. Betul. Nah untuk pendanaan seperti itu, kita tidak mengandalkan PAD sendiri saja. Tidak seluruhnya PAD. Ya, hmm. jadi saya nanti akan membuat apa yang disebut dengan uh, pendapatan yang di, dari luar. Hmm. Luar hmm. itu tidak selalu dari APBD, APBN. Hmm. Hmm. Misalnya contoh kita nanti. Uh, yang penting gini ya, misalnya ada daerah-daerahnya yang harus kita beresin, mm -hmm. daerah kumuh, mm. atau makan, dan sebagainya. Mm. Kita kan bisa, nanti kita ajak orang-orang yang punya kelebihan, kita mah ngasih, ngasih objek nawe. Yeah. Sok mangga anjir badai naon ngebantos. Mm, kita yeah. kasih datanya. ya yeah. Sehingga yeah. langsung, sehingga mereka percaya. Bis itu percaya ke pemerintah gitu, oh, ke petugas. Okay. Sok mangga gitu kan. Itu udah kita siapkan juga berarti maksudnya kita menghayar pihak ketiga kayak gitu, ketiga kan? langsung Oke, kolaborasi di ya, situ ya berarti uh -uh. Kan, ya. karena memang kan sekarang juga dinas sosial sangat sedikit masih sedikit gitu hmm. saya lihat dari hmm. dari komposisi apa namanya penerimaan atau anggarannya hmm. kan masih sedikit. sedikit itu harus kita naikin hmm. nah kalau memang dinaikin juga susah kita harus berani ngambil dari swasta hmm. atau dari orang-orang yang yang punya kelebihan untuk membantu kita. Hmm, Bahkan gitu. dari situ mungkin nanti sampah yang awalnya terbuang bisa menghasilkan pendapatan mungkin ya. Bisa, bisa banget. Ya, yeah, hmm. bisa banget. Oke, okay, berarti tinggal nanti dernya di lapangan ya, ah, Kang ya. Etha, betul. <laughs> Tapi itu sudah menjadi Rencana ya Kang yang akan dilakukan nanti? Sudah, sudah. Nanti. Di sini kita ada program-program juga, hmm. ya hmm. nanti bisa, nanti akan saya share juga ke masyarakat. Hmm. Jadi apa sih janji saya, hmm. program saya seperti apa, gitu ya. Hmm. Yang pasti bahwa kita bekerja bersama-sama, baik itu kita orang kota Bandung, hmm. juga dari pemerintah Jawa Provinsi maupun pemerintah pusat dan juga swasta. Hmm. Ya, so. kalau misalnya-misalnya kita nggak sanggup untuk ngelola sampah, ya contoh nih ya yang sekarang dikelola oleh BPH pun ya kenapa nggak diserahkan ke swasta tuh swasta yang bekerja betul ya mm -mm. jadi ulah di kekewok kudu tuh bisa kesorangan atau mereka batur tuh bisa <tuk> ya. harus <tuk> harus fair aja kita hidupnya harus fair nah, itu kalau mau nggak sanggup anak buah saya bisa satu saat mm -hmm. selain sama swasta persoalan di kita kan seperti itu kang ya iya, Nasi gak mau iya <laughs> uh, memang ini sensitif ya mungkin tidak populer Betul. juga buat saya tapi hmm. artinya saya akan membagi akan men-share uh, persoalan uh, kota itu juga dengan orang dengan semua hmm. ya hmm. yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah seperti apa hmm. dan juga oleh swasta seperti apa. Berarti kolaborasi di situ memang sangat penting sekali. Sangat ya. penting sekali. Hmm luar biasa kang. tapi kang satu lagi nih persoalan Bandung nih kang sebenarnya okay, so. masalah macet ini kan yeah. kita tidak bisa dinafikan gitu. Hmm. Bandung memang sekarang masih kalau hari apa hari biasa itu masih mendingan ya kang ya. apalagi tengah hari. tapi kalau pagi kemudian kalau sore kayak gitu kan udah yang dari wilayah kabupaten Bandung masuk Bandung dari Sumedang masuk Bandung Cimahi semuanya bekerja di kota Bandung ya sebenarnya yeah. macet udah di mana-mana. apalagi kalau dari Sumedang nih Jalurnya cuma satu cuma aja satu, nih Cibiru. Cibiru aja itu kan, kecuali dia masuk tol ya Kang ya. ya, ya. Macet kita bisa lihat di mana-mana. Mungkin ada solusi ya Kang nanti ke depan kita-kita untuk ya, pertama, itu. masalah ini. Ya pertama masalah transportasi hmm. kota Bandung hmm. tidak bisa diselesaikan oleh kota Bandung saja, hmm. tetapi juga oleh provinsi, oleh pemerintah pusat. Jadi eh, sekarang kan udah ada tuh, saya dengar BUTR ya, Betul. Eh, sudah ditaya apa, sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat juga hmm. pemerintah provinsi. Ya, kalau saya sih sendiri punya konsep uh, yang lebih ini ya, artinya menurut saya yang paling penting adalah masyarakat itu bagaimana movement-movement itu tidak selalu harus membawa kendaraan pribadi, hmm, hmm, hmm. harus transportasi umum yang hmm. memadai. Hmm. Nah, transportasi umum itu harus kita bikin sistemnya, tidak bisa kota Bandung ungkul, hmm, hmm. ya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana yang menjadi kewenangan kita saja, bagaimana membuat transportasi umum yang nyaman dan aman. Hmm, hmm. Itu kan, saya udah ketemu kemarin dengan beberapa komunitas uh, uh, pengusaha transportasi. Hmm, hmm. Mereka setuju, "Yuk, kita sama-sama buat." Saya bilang, hmm, hmm, hmm. Nggak bisa di... di apa harus... apa mempertahankan layanan." eh uh, angkutan umum itu ya ki ki wae ulah betul nah, ada terobosan ya kan ya. Ada terobosan Jakarta aja bisa kok. Ya hmm. lebih nyaman hmm. gitu ya. Hmm. Nah, tinggal bagaimana kita ada mau enggak? Kalau udah ke mah ayo orang sesarengan. Hmm. Ya, hmm. kita hitung dampak-dampaknya baik sosial maupun ekonominya. Hmm. Yang pasti kan pergerakan-pergerakan contohnya tadi ya dari Sumedang ke Bandung pastilah kan eta ya mungkin hmm. harus ada Orang Sumedang teh te, cukup pakai angkutan umum gini nyenahin gini, yeah, ya betul. tepat waktu dan sebagainya. Mm -hmm. Nah kita akan buat itu eh, sudah kita oleh tim sedang mm. sedang dibuat eh, nanti akan menjadi bagian dari bagaimana mengatasi. Uh, kemacetan, kemacetan, kemacetan ya, ya Kang ya berarti nanti harus ada apa sistem terintegrasi juga dengan harus. kabupaten Bandung dari Cimahi dan sebagainya betul kan, betul ya betul betul sekali hmm. ya, gitu. yang terakhir kita akan membangun BTR kan kalau nggak salah apa? Uh, BTR ya BTR uh, jadi uh, kayak bis kayak gitulah bis oh, tapi iya. bis listrik kayak itu ter terintegrasi seperti itu Kang di kota oh. Bandung sebenarnya itu sudah perlu kan, atau gimana mungkin kalau sih oh, udah oh, untuk di darat ya, di apa darat. railway hmm. apa kereta bukan ya kayak jalur tapi uh, jalurnya tetap kayak gitu, kang hmm. bis tapi jalurnya tetap kayak gitu. Kalau bis jalur tetap itu setuju, bang itu bagian dari hmm. transportasi. Kalau saya justru menawarkan kita udah kota metropolitan, yaitu hmm. harus membuat yang disebut dengan uh, apa namanya kereta gak kereta gantung, kereta gantung atau hmm. misalnya LRT dan sebagainya. Itu hmm. juga yang nanti akan menghubungkan pusat-pusat keramaian. Hmm. Baik keramaian itu tidak selalu harus mau enggak, sekolahan, misalnya daerah sekolah, daerah ekonomi, perkantoran Tuh. dan sebagainya Tuh. itu akan kita ingin dibuatkan oleh kita buat nanti uh, tapi di atas. Hmm. Jadi misalnya daerah timur nih di metro atau misalnya di antapani ya, orang itu kan sekarang jadi macet itu karena orang mau sekolah dan orang mau bekerja menggunakan jalur yang sama. Betul. Nah mungkin nanti mau titik kumpulnya bisa di uh, apa namanya di gasmin misalnya. Hmm. Nanti ada kereta apa stasiun kereta api di situ, mm. kemudian di Metro juga sama. Mm. Nanti menghubungkan ke Kiara Arta, mm. bisa menghubungkan ke BIP, bisa menghubungkan ke alun-alun. Okay. Pokoknya nanti semua terintegrasi di situ. Mm. ya mm. Nah, lalu bagaimana dengan angkutan kota yang lainnya? Mm. Itu tetap kita fungsikan minimal menjadi feeder. Mm. Yang pasti mm. jadi feeder, baik itu feeder dari pemukiman ke stasiun, mm. ya, atau juga di dari pemukiman. Uh, apa student atau antar pemukiman. Mm -hmm. Nah itu yang akan kita buat uh, ekosistemnya mm -hmm. yang nanti akan menjadi solusi mm -hmm. supaya tidak terlalu ramai di Bandung. Okay. Betul. <laughs> Tapi itu kira-kira nanti gimana, Kang? Realisasinya gitu karena itu kan perlu paling nggak investor kemudian komitmen dari pemerintahnya sendiri harus ada nih, Kang kayak gitu. Ya, ya itu kan bagian program dari kerja kita nanti. Okay. Jadi bagaimana kita ajak pemerintah pusat. Yang penting kan konsepnya harus pas, harus jelas dan mm -hmm. harus ada connect juga dengan pemerintah e, di atas kita. betul Ditambah dengan suasana, sok atau gitu orang serangan-serangan bareng-bareng ya, ya mengatasi kemacetan di kota bisa, Bandung ya Kang bisa. ya. <laughs> Kang kalau ngomong Bandung kita mungkin kita ada potensi juga di Bandung nih pariwisata kita mungkin maksimal di jasa ya karena ya, kita tidak punya kita kota jasa kota jasa ya kita tidak punya SDA yang bisa dipakai mungkin untuk apa wisata dan sebagainya gitu wisatanya kita kuliner kemudian mais dan sebagainya gitu. apakah nanti akan menjadi konsen juga kan untuk meningkatkan PAD di Bandung sendiri itu harus jadi konsen kita karena hmm. kan membangun itu tanpa PAD juga berat hmm. ya penempatan asli daerah itu kita keluar apa harus kita intensifkan, hmm. ekstensifikasi dan intensifikasi ini harus jalan supaya mana hmm. pendapatan asli daerah kita baju apa hmm. besar gitu hmm. ya. Uh, tapi tentu saja tidak sampai memberatkan ke rakyat ke masyarakat. Nah. Itu oke, siapkan luar biasa Kang kita uh, masalah Bandung ya sebenarnya banyak sekali persoalan banyak. Bandung yang kita <laughs> kita bahas ya Kang ya. ya, ya. Ngomongin Bandung dulu Akang ah, sudah berarti dulu sempat di birokrasi hampir ada berapa 30 30 tahun, tahun yang kan, luar biasa dan terakhir mohon maaf nih kan ya. <laughs> sempat juga kedengar kasus nih ya, wah, ya, 2017 ya. Apa -apa. itu kan kita buka aja kan mungkin ya kita spill aja biar masyarakat tahu sebenarnya seperti apa duduk persoalannya gitu Ya. Kan. waktu itu kalau nggak salah kang sempat di ini sama Saber Pungli ya Saber ya. Pungli kan. ya betul sebenarnya seperti apa itu kang sebenarnya kondisinya waktu itu jadi gini pertama harus saya sampaikan ke rakyat hmm. satu pemimpin harus jujur hmm. Saya harus jujur menyampaikan apa adanya tentang uh, kasus itu, hmm. ya, dan saya tidak mau berdebat motif ada yang bilang itu politis lah atau hmm. apalah karena hmm. saya waktu itu kan mau maju juga 2017. Hmm. Uh, whatever bagi saya, saya harus jujur hmm. menyampaikan dan saya berdasarkan data aja. Hmm. Data itu apa? Yaitu putusan pengadilan. Oke. Okay. Okay. Hmm. Putusan pengadilan pada saat itu disebut saya adalah kasus suap. Hmm. Jadi sekarang kan berkemo ada kasus gratifikasi hmm. kasus apa enggak kasusnya adalah kasus suap. Hmm. Nah walaupun orang mengatakan pada saya nah kasus teh itu benang nangan nudi nu bareh hukum, uh -huh. kata kutip ya. Iya. Yeah. Nah haknya itu anu ditangkapnya hanya yang menerima saja. Yeah. Yang berinya mana kok nggak dihukum ya itu silahkan aja menilai sendiri nah, so itu, itu satu jadi ini ya. tapi eh, satu itu kedua ini nih bicara tentang putusan ya yeah. nah kedua ada yang menyebutkan katanya uangnya satu miliar tidak uang saya itu saya dikembalikan semua hmm. nah tidak terbukti emang itu uang saya kok hmm. saya mau mau, mau umroh waktu itu kan dengan hmm. keluarga Pak Ateng. kemudian ketiga adalah saya tidak menikmati eh, tidak menikmati dan tidak ada kerugian negara Hmm. Orang kaduput gue, enggak saya enggak, itu. ya. Hmm. Dan ada 63 juta itu memang waktu itu uang untuk, kan banyak proposal waktu itu. Hmm. Dan itu dibuktikan. Hmm. Ya hmm. oke okay, saya bilang. Jadi uang yang 63 juta itu memang mau disediakan untuk proposal-proposal yang ya, masuk kayak gitu kan masuk ya. Gitu. Hmm. Memang, ya kondisinya seperti itulah. Hmm. Tapi hmm. apapun juga bagi saya, saya tidak mau berdebat tentang itu, Betul. ya. Hmm. Bagi saya itu sudah, kalau sebagai umat muslim, itu adalah takdir saya hmm. ya. Saya takdir saya, ya yang tidak bisa saya elakkan. Karena sudah mungkin sudah ditulis itu. Perjalanan hidup ya. Perjalanan ya, hidup itu. saya. Hmm. Yang jelas saya maju, kenapa? Ya mungkin ini adalah babakti saya gitu. Hmm. Saya ini kan ingin, nggak mau apa namanya, yang tercatatnya seperti itu. Betul. Saya juga ingin melihat dan saya juga pegawai atuh. Tiga yeah. 30 tahun itu saya banyak prestasi. Mulai dari waktu saya Kepala Dispenda. Mm -hmm. Dari yang katanya rata-rata 800 miliar pendapatan. Pendapatannya ya, nah, Kang ya. Saya kan pegang kan. sampai 1,4 triliun Betul. selama satu tahun. Kemudian mm -hmm. juga saya di perizinan. Saya merubah perizinan itu bagaimana supaya orang itu tidak bertemu dengan petugas. Lebih simpel ya waktu Lebih simpel ya. dengan mm. menggunakan aplikasi Gampil. Mm. Kemudian perasaan cek kepala kepala BPLH, saya menelorkan beberapa eh, program mulai dari program apa namanya eh, Bandung Green and Clean, hmm. kemudian eh, Langit Biru, sampai kepada Dagokar Friday itu juga bagian dari eh, kerja saya waktu oh, gitu. itu. Program akan saya dulu dengan ya. polisi ya bareng-bareng oh. saya waktu itu. Oh. Uh, namanya dagu Kartvideh dan sampai sekarang masih jalan, sampai sekarang masih jalan, ya? betul itu legasi saya itu hmm. uh, jadi banyak yang menurut saya saya sudah bekerja ya sudah hmm. bekerja uh, kemudian ya boleh dibilang insya Allah saya merasa bukan sombong ya hmm. prestasinya banyak sekali, betul gitu ya. nah ingin saya melengkapi uh, prestasi itu dengan babakti tika rakyat hmm atau saya juga kemarin juga di komis, di apa di salah satu BMD Jawa Barat juga bekerja sama juga berhasil katanya ya, Kang, ya. alhamdulillah gitu ya. gitu ya nah sekarang uh, mungkin ini adalah terakhir saya ingin uh, berbakti, berbakti lagi kepada rakyat dan bagi saya berbakti karya tidak selalu jadi wali kota tolong dicatat karena setelah saya keluar juga tahun 2017 ya 2017 karena saya cuman Cuman 10 bulan, hmm, hmm, itu saya uh, uh, langsung, uh, saya itu aktif di, di olahraga, hmm, hmm, aktif hmm. juga di apa namanya di bidang sosial dan sebagainya. Artinya saya tidak dihimba bakti karayat itu, hmm, hmm. ya dengan cara saya. Nah sekarang saya ada kesempatan bismillah aja, okay. karena saya juga didorong oleh tokoh-tokoh, didorong okay. juga oleh keluarga. Sok bismillah ah, oke okay, bismillah. Tapi saya minta ke tabayun ke rakyat itulah, saya bilang saya tanya lah ke rakyat, nerima yeah. teh. eh ternyata <laughs> surveinya bagus. Hmm, hmm. Ya kemudian partai juga menerima, ya udah bismillah we mudah-mudahan ya. Karena suara rakyat itu yang paling penting. Betul. Bagi saya, Betul. Hmm. apapun juga saya tidak pernah, saya punya prinsip hidup ini adalah syukur dan sabar. Betul. Hanya dua kata itu aja saya, makanya saya sekarang sampai sekarang masih Alhamdulillah masih lah. survive ya. sampai sekarang survive, ya kang ya. <laughs> Bahkan sehat. pengen berbakti lagi ya kang ya. Pengen berbakti lagi karena syukur <laughs> dan sabar aja. Kemudian juga saya kalau sudah melangkah ke barat saya nggak pernah ngelihat ke timur lagi. Bismillah ya. Hmm. Selama ini juga saya bisa berjalan. Betul. Ya dari mulai minus loh. Saya bukan bukan dari titik nol lagi titik hmm. minus. Eh ternyata alhamdulillah bisa bisa berlayar. Hmm. Hmm. Kemudian juga saya punya prinsip juga tidak tidak boleh kita ini takut bayangan. Setiap hmm. orang punya bayangan kan? Punya masa lalu juga yang mungkin semua itu punya ada. masa lalu, punya ada yang orang tahu, ada yang orang yang tidak tahu bayangan Betal. itu. Mm -hmm. Ya. Tapi kita nggak boleh takut bayangan. Yang penting mah babakti memperbaiki diri setiap tahun, selalu memperbaiki diri, memperbaiki diri Tuh. untuk yang terbaik. Betul. Ini kita paling... Kita tuh mulia di, di mata Allah gitu kan, itu aja. Yang paling penting kan kontribusi kita ke depan apa gitu ya, iya, kan? mungkin. <laughs> Daripada kita ngulak di belakang terus masa lalu ya. Masa lalu dong. Gak move on move on nanti. Tidak move, on, Bismillah, <laughs> we. gitu kan. Betul luar biasa. Yang kalau ini kan kemarin akan dari PDI dan Demokrat berarti yang betul. ya. Betul. Kira-kira kita tahu mungkin Bandung sendiri ini mungkin basisnya salah satu partai ya beberapa yeah. kali itu. Menang itu dari PKS, kemudian dan sebagainya, tapi optimis nanti, Kang. Insya Allah, karena, karena begini, ya, dah cek saya juga. Ini semua kan garis tangan. Hmm, hmm. Saya diberitahu oleh Bu Popong, saya diberitahu oleh Pak Dado hmm. diberitahu oleh Pak Nukman, semua ke tokoh-tokoh senior, termasuk Ibu Wahyu, hmm. bahwa ya, apa namanya, eh, uh, ikhtiar itu wajib. Hmm, Hmm. Hasil mah Allah gitu kan. Betul. Gimana garis tangan, jalan aja bismillah. Atau mereka juga sama kalau ingin yeah. berbakti ke rakyat. Saya lebih berbakti ke rakyat, gitu kan. Semua sama, saya tidak ada merasa takut, takut maka gusti Allahnya. Betul. Dan <laughs> katakanlah misalnya, partai sekarang juga bisa begini. Ya karena dibantu oleh partai yang lain dan tidak didukung oleh partai lain nggak bisa. Iya. Yeah. Jadi saya bismillah, we. bismillah karena ya. mah Anu anu babakti karyat lebih loba nu menang gitu weh. Yeah. Ya, <laughs> yang penting jangan sampai ada kecurangan ya kang ya mungkin. Yang penting nggak boleh ada kecurangan. Oh eta pisan. <laughs> 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 saya nggak berani ngomong itu. Bermain <laughs> suara fair lah ya kita yeah. ya, gitu ya, dulu. Kita fair fair aja gitu ya yeah. tidak boleh ada black campaign dan sebagainya. Kayak wajar wajar aja lah. Hmm. Dan niatnya juga bener. Betul. Yang penting yang terbaik buat kota Bandung ya. Kota, ya, kota, kota Bandung. Seperti itu. Ya. Tapi kang kalau ngomongin kota Bandung terakhir mungkin ini kang terakhir pertanyaan saya apa nih mungkin alasan masyarakat mungkin uh, harus memilih Akang nih dan Kang Arif ya. untuk maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandung? Ya, ya kalau menurut saya, kenapa harus milih saya? Ya pertama saya juga kan sudah pernah bekerja, hmm. Hmm. saya pernah mengalami buruk, cerita buruk, hmm. ya, jadi saya sudah tahu nggak boleh ada yang buruk lagi. Oke. Okay. Ya, ya. Jadi pengalaman masa lalu itu Masa, ya? masa lalu. Jadi hmm. milih saya itu karena saya juga ingin berbakti. Hmm. Kemudian track record saya, jangan ngelihat yang cuma satu tahun. Hmm. 30 tahun yang sebelumnya bagaimana. Okay. Gitu kan. Hmm. Jadi saya lebih, Insya Allah lebih berpengalaman. Dan ketiga, ya saya jujur. Saya jujur apa adanya. enak bapak tadi akan naras kadut tentang masalah, yang menurut saya marih. ngomong ngomongnya yeah. <laughs> Tapi saya harus jawab secara Betul. jujur disampaikan secara apa adanya aja betul. saya mm -hmm. Naon atuh. Ya. Dan nanti saya apa adanya. Betul. Saya apa adanya silakan. Jadi percayalah tidak akan kecewa kalau nyari saya. Jadi sudah di garansi nih sama Kang Dandan ini nanti Insya ya. Allah. <laughs> saya sudah makan garam itu pengalaman saya baik yang negatif maupun yang positif sudah sejalanin. Uh, tinggal sehingga, sehingga sekarang ukur ukur itu aja. Oke. Okay. <laughs> tinggal masyarakat menilai ya nanti seperti apa ya, Suara ya. Tuhan suara rakyat. Betul sekali. <laughs> Ada yang mau disampaikan lagi Kang mungkin buat. Saya rasa itu badu. aja. Jadi memang saya bahagia, saya senang uh, bisa melakukan tahapan ini mm -hmm. sehingga saya bisa lebih tahu lagi masyarakat yang sesungguhnya. Bagaimana masyarakat yang hari ini tidak bekerja, bagaimana rakyat hari ini yang belum makan dan sebagainya. Karena saya ber mm -hmm proses di situ. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik buat rakyat. Amin. Terima kasih. Hartono pisan Kang Dadan sudah terangat. menyempatkan hadir di Ayotok. Siap. Semoga apa yang kita sudah bahas tadi sudah kita diskusikan, semoga bisa menjadi pemahaman memberi pemahaman kepada masyarakat ya, Kang ya. Kemudian menjadi pegangan juga nih buat Akang bahwasanya itu nanti akan menjadi program yang paling enggak harus saya lakukan. Seperti itu ya Kang ya. Terima kasih banyak Kang Glenden dan seperti itu perjumpaan kita kali ini sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas persoalan Bandung sebenarnya banyak sekali tapi karena terbatasan waktu kita sampaikan di sini berjumpa lagi dengan Ayotok di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bisa Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang. Aman ya Kang ya.